Okey, Assalamualaikum. Hari ini aku akan buat satu crash test untuk menentukan sama ada helmet KHI ini masih relevan ataupun tidak pada tahun 2020. Seperti mana kita tahu, sekarang dah pelbagai jenis helmet yang ada dekat ke Malaysia, and sekarang paling trending sekali is helmet KYT. Jadi KHI pada tahun 2020. So jom kita buat crash test. Jadi terbukti kat sini bahawa untuk masa kita membeli helmet, faktor yang terpenting sebelum kita membeli helmet adalah mempunyai cap sirim. The reason kita pakai beli helmet is bukan untuk kita bersukaria, untuk kita